ratusan pengemudi ojek daring atau ojek online menggelar unjuk rasa di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa ojek online mendesak pemerintah membuat aturan atau payung hukum terkait pekerjaan yang mereka geluti. Massa menilai aturan yang ada saat ini tidak memihak dan cenderung menyengsarakan para pengemudi ojek online. Tuntutan kami sebenarnya sama seperti aksi-aksi yang sudah-sudah ya. Ini kan terkait legalitas profesi kita. Jadi tuntutan kami ya masih terkait payung hukum dan legalitas yang dijanjikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu.